Yes. Boleh ke sini para pejuang mimpi yang sudah membelanjakan uang yang tadi saya berikan. Mohon untuk bantuannya juga. Juru waktu. Silakan ke sini, mendekat kepada saya. Pemirsa JTV, sungguh luar biasa sekali tadi perjuangan yang diperlihatkan oleh masing-masing pejuang mimpi yang sudah menuntaskan tantangan yang saya berikan untuk membelanjakan uang tunai sebesar Rp2.500.000. Pemirsa JTV, tim pertama pejuang mimpi yang belanjaannya akan ditimbang terlebih dahulu adalah Ibu Dewi dan juga Dias. Selanjutnya adalah belanjaan milik dari Ibu Dian dan Bapak Selamat. Pejuang mimpi siap? Juru timbang siap? Dan penimbangan dimulai. Rp21,18 kg. Ya. 21,18 kg. Ini separuh dari berat yang tadi sudah kita ketahui. Berat yang ditimbang dari Dias, anak ibu. Boleh, barang belanjaan selanjutnya. Tersisa satu barang belanjaan lagi. Dan total berat belanjaan dari Ibu Dewi dan juga Dias, 41,50 kg. Berarti selisihnya 13,62 kg. Dan belanjaan selanjutnya akan ditimbang oleh juru timbang saya adalah belanjaan milik pejuang mimpi selanjutnya, yaitu adalah Bapak Selamat dan juga Ibu Dian. Ibu Dian, Bapak Selamat, sudah siap? Juru timbang, silakan eksekusi. Ibu Dian dan juga Bapak Selamat, total dari beberapa barang belanjaan Ibu sementara ini adalah 11,06 kg. Maka dari itu, secara perhitungan, sisa berat belanjaan adalah 57,10 kg. Kalau begitu, juru timbang, masukkan lagi. Rp18,14 kg. Tambah lagi. Yes, dan berat yang sudah dikumpulkan dari belanjaan yang dibelanjakan oleh
Ibu Dian dan Bapak Selamat adalah 25,92 kilogram. Dan tersisa satu belanjaan lagi. Dan itulah harapan terakhir bagi Ibu Dian dan juga Bapak Selamat. Yaitu adalah lemari. Juru timbang, eksekusi! Ibu Dian, Bapak Selamat, mohon maaf. Berat dari lemari ini hanya 14,74 kilogram. Ibu Dian dan juga Bapak Selamat, jika diakumulasikan dan ditotal dari beberapa belanjaan Ibu tadi, total beratnya adalah 40,7 kilogram. Berarti masih sangat jauh sekali untuk bisa mendekati berat badan dari Ibu Dian tadi. Mohon maaf sekali lagi Ibu Dian, Bapak Selamat. Ibu, Bapak. Walaupun masih belum berhasil, tetapi Ibu Dian dan Bapak Selamat berhak mendapatkan 2 juta rupiah. Semoga dapat dipergunakan sebaik-baiknya. Bapak Selamat, Ibu Dian, tadi Bapak dan juga Ibu sudah membelanjakan beberapa barang belanjaan. Menurut Ibu dan juga Bapak, apakah barang belanjaan yang tadi Ibu dan Bapak sudah belanjakan dapat dibawa pulang? Insya Allah. Sudah bisa. Ibu? Insya Allah bisa dibawa pulang. Mohon maaf Ibu. Bapak, barang belanjaan yang tadi sudah dibelanjakan, silakan dibawa pulang. Ya? Tentu saja bisa untuk membantu nanti usaha untuk Ibu dan juga Bapak Selamat ke depannya ya. Ibu Dewi, dia selamat. Anda adalah pejuang mimpi yang berhasil untuk bisa menjemput keberuntungan dalam timbangan rezeki kali ini. Yes, Ibu Dewi, ikut saya ke depan. Ya. Pemirsa JTV, Anda sudah mengetahui bagaimana memang harapan yang dimiliki oleh Ibu Dewi begitu sangat banyak. Dan Ibu Dewi pun juga tentu saja tadi sempat bercerita bahwa Ibu Dewi ingin untuk memiliki usaha baru dengan apa yang tadi sudah dibelanjakan. Ibu Dewi, satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Dewi. Ibu percaya dengan mimpi? Percaya. Ibu percaya dengan ada pengharapan yang baru di siang harinya? Percaya. Ibu ingin melihat anak-anak Ibu ke depannya dapat untuk sukses? Ingin sekali. Ibu Dewi, yes. Saya ada persembahan spesial untuk kalian. Juru timbang, silakan bawa ke sini. Terima kasih, juru timbang. Dias, boleh kamu ada di samping sana untuk membuka? Ibu Dewi di sini, Dias, tunggu dulu ya. Ya, siap? Ibu Dewi? Siap? Dan langsung saja. Dia, silakan tarik. Yes!
Yes. Di sini kita bisa belajar. Tidak ada yang mustahil. Dengan apa yang saya berikan ini, saya harap Ibu Dewi dan juga Yes akan terus dalam pengharapan dan terus maju ke depannya. Ibu Dewi, Yes, selamat mendapatkan biaya pendidikan. Dan saya masih ada persembahan untuk Ibu Dewi dan Yes. Ini Ibu, 5 juta rupiah untuk Ibu Dewi dan juga Dias. Itu adalah uang pendidikan untuk anak-anak Ibu. Ya. Selamat. Selamat ya, Ibu Dewi. Yes. Masih ada satu lagi, Ibu. Saya sangat mengerti sekali. Dan saya ingin membantu Ibu. Maupun juga Dias dan keluarga. Uang tunai 3 juta rupiah. Untuk biaya usaha Ibu Dewi. Pemirsa JTV, tangisan kebahagiaan yang Anda lihat dari Ibu Dewi dan juga Dias merupakan wujud dari usaha keras dan tekad yang tinggi untuk menggapai setiap harapan.